Selamat datang di Nyamenusa Channel. Kali ini Nyamenusa Channel akan membahas tentang festival lomba layangan di Bukit Peserta di Nusa, Penida. Fakta pertama. Peminat peserta lomba membludak. Peserta tidak hanya masyarakat lokal Nusa Penida, tetapi banyak juga peserta dari luar Nusa Penida, seperti dari tribuana kusamba dan peserta dari ubud gianyar. Wow, banyak sekali peminatnya. Bukit tetapi terasa bergejolak, guys. Layangan pemenang yang memperoleh juara ada sampai tidak terpantau kamera. Kenapa? Banyak pertanyaan yang muncul. Mungkin salah satu karena terlalu banyak peserta, atau ya cukup para netizen yang memberikan pertanyaan. Fakta ketiga. Layangan peserta ada yang tidak mendapatkan nilai dari dewan juri. Kok bisa? Saran untuk para juri, seburuk apapun penampilan peserta akan diberikan nilai, karena sebagai bentuk apresiasi kepada kreativitas para peserta, terutama pada generasi muda. Peserta pasti akan penasaran, layangan saya berada di urutan berapa? Mana lebih bagus layangan saya dengan layangan tetangga? Rasa penasaran dan pertanyaan itu pasti ada setiap peserta, apalagi bagi peserta yang belum mendapatkan juara. Fakta keempat. Panitia tidak ada menyiapkan tim medis sebagai bentuk persiapan dan antisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi. Nah, yang lagi satu ini, protokol kesehatan pencegahan COVID-19 gimana? Kan masih di era pandemi. Fakta kelima. Parkir amburadul dan sampah berserakan. Semua ini seolah-olah luput dari perhatian panitia. Parkir tidak ada yang urus, sehingga para peserta dan penonton parkir seenak-enaknya di bahu jalan. Macet total. Untuk sampah, tidak ada himbauan atau perintahan dari panitia agar
tanggung jawab di masing-masing stand mereka. Bahkan ada beberapa peserta berinisiatif sendiri membersihkan area versi yang mereka tanpa ada apresiasi dari panitia. Simpul deh untuk para peserta yang sudah sadar dan peduli tanpa ada himbauan dari panitia. Lanjutkan ya guys. Terima kasih. From a distance you can tell.